Asli ini warnanya cakep banget dan super wearable untuk dipakai sehari-hari. Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Ratu Adelia dan di video kali ini sesuai janji aku di video sebelumnya, aku bakal kasih rekomendasi ombre dari Wardah Colorfit Lip Paint. Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya. Nah, sebelumnya aku mau berterima kasih banget ke teman-teman semua. Jadi di video aku yang sebelumnya ini udah nyampe 3000 views. Makasih banget ya teman-teman. Dan aku juga minta dukungannya banget nih dari teman-teman untuk grow channel aku dengan cara subscribe, like, atau share video aku. Karena di channel aku bakal bahas banyak tentang skincare dan makeup yang sesuai juga dengan passion aku. Aku sendiri pakai, aku sendiri suka banget gitu ya, interested banget dalam hal beauty ini. Jadi aku minta dukungannya ke teman-teman. Makasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Aku bakal kasih beberapa rekomendasi ombre ke teman-teman yang dijamin deh, pokoknya teman-teman bakal auto check out. Tapi biar lebih kelihatan, aku zoomin bentar. Jangan kaget. Nah, ini dia warna bibir asli aku dan kita langsung aja ke rekomendasi ombre yang pertama. Untuk rekomendasi yang pertama, aku mencampurkan Colorfit Lip Paint 01 Peach Teal Drop sebagai base atau dasar dan juga 07 Brick On sebagai inner atau dalamnya. Nah, ini aku apply yang nomor 01 dulu sebagai base-nya. Personally, menurut aku, dia itu warnanya bagus banget dan super netral untuk dijadiin base ombre. Jadi, bisa di mix and match sama warna apa aja. Kemudian, untuk dalamnya, aku pakai 07 yang brick on. Aku pakainya sedikit-sedikit dulu biar ombrenya anti gagal. Ini sedikit tips juga buat teman-teman semua. Nah, untuk ngeblendnya kalian bisa pakai jari atau juga bisa disatuin aja bibirnya. Tapi kalau misalnya kalian mau rapi, bisa pakai jari kayak gini ya. Terus nanti kalau misalnya warnanya belum keluar, kalian bisa tambah-tambah terus sampai sesuai dengan keinginan kalian. Ini aku lagi ngeblend pakai jari biar lebih rapi. Dan ini dia hasilnya untuk ombre 01 dan 07. Asli ini warnanya cakep banget dan super wearable untuk dipakai sehari-hari, khususnya buat yang punya warm undertone kayak aku. Kalau misalkan mau produknya, ada di description box ya. Aku udah sertain linknya. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, 01 sebagai base-nya dan juga 08 sebagai inner-nya. Kita langsung aja pakai base-nya seperti biasa. Nah, kalau misalkan udah pakai base-nya, kita lanjut pakai yang nomor 08 di bagian dalam. Nah, ini pakainya sedikit-sedikit aja, terus langsung aja kita blend pakai jari kita. Kalau rekomendasi pertama, hasil ombrenya itu agak orange, sedangkan rekomendasi kedua ini agak pink ya. Dan menurutku hasilnya natural banget dan cocok dipakai untuk semua warna kulit. Jadi mau kulit kalian sawo matang, kuning langsat kayak aku, ataupun yang fair sekalipun, ini tuh bagus banget dan cantik banget guys, sumpah ini bagus banget. Dan aku bener-bener ngerasa pede pakai warna ini. Kayaknya sih ini bakal jadi warna favorit aku sekarang. Dicatat ya, ini nomor 01 dan 08 dari Wardah Colorfit. Belinya di mana? Bisa beli di official shopnya Wardah. Udah aku sertain linknya di description box. Oh iya, nggak lupa ini juga formulanya non-transfer ya. Jadi dia nggak bakal transfer. Cocok banget buat di masa pandemi ini. Rekomendasi ketiga, aku ganti base jadi Wardah Velvet Matte nomor 09 Ombre Charmer yang mungkin teman-teman juga udah pada punya. Kalau udah langsung pakai 07 di bagian dalam tapi sedikit aja biar agak lebih fresh. Kita campur-campur sedikit sampai kayak gini. Terus kita lanjut lagi pakai yang 08 di bagian tengahnya. Sedikit dulu seperti biasa. Terus tinggal di blend-blend aja dan disesuaikan sama keinginan kalian. Nah, ini hasil akhirnya, nude tapi tetap fresh yang lagi viral banget di TikTok. Ini sama banget sih menurutku. Nah, ini lebih close up-nya ya, cantik banget kan? Ini adalah campuran Velvet Matte 09 dan Colorfit Lip Paint nomor 07 dan juga 08. Oke, nah itu dia 3 rekomendasi ombre dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga kalau teman-teman punya pertanyaan seputar skincare atau rekomendasi makeup atau even rekomendasi warna, itu bisa banget ditaruh di kolom komentar, nanti aku bakal jawab. Aku minta dukungannya dari teman-teman semua untuk like dan juga subscribe ke channel YouTube aku. Untuk teman-teman yang udah like dan juga subscribe, makasih banget. Aku jadi lebih semangat untuk membuat konten. Oke, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!